Jumpa lagi bersama saya, Ari Wicaksono Channel. Kali ini akan saya kupas ya untuk audio ya, audio system atau mini ampli. Pada kupasan yang kemarin ya, ini sudah saya kupas untuk yang versi 5 volt ya. Untuk outputnya hanya ada L dan R ya, jadi 2.0 ya. Untuk kupasan yang terbaru kali ini di atasnya ya, di atasnya. Nah, ini ada contoh untuk versi yang ada subwoofer. Untuk seri kalau tidak salah ini versi pump ya, tapi pumpnya seri berapa saya agak lupa. Yang jelas yang versi ini sudah ada untuk fitur subwoofer. Nah, seperti ini nanti ada untuk output subwoofer ya. Jadi ada keluaran subwoofer. Untuk arusnya yang ini versi 12 volt. Lalu untuk inputnya sama ya. Cuma pembedanya yang kemarin 2.0, yang sekarang 2.1 ya, karena ada tambahan fitur untuk subwoofer. Nah, seperti ini untuk bentuknya lebih besar ya, lebih besar. Nah, nggak usah panjang lebar ya, untuk mini ampli ini akan saya coba untuk rakit ya. Untuk perakitan ya, nanti kalian solder ya agar lebih kuat lagi. Yang pertama ini akan saya coba untuk audio in ya. Audio in ini saya menggunakan jack 3,5 ya. Lalu di sini juga sudah ada untuk petunjuk ya. Sudah ada untuk petunjuk R in dan L in ya. Lalu untuk di tengah ini negatif ya. Ini akan saya solder dulu ya. Tersolder, selanjutnya ini akan saya coba untuk solder arusnya ya. Arus yang ke adaptor 12 volt. Arus 12 volt ya. Nah, ini ada untuk arus 12 volt. Ini juga sudah tersolder ya. Tersolder. Selanjutnya ini akan saya coba untuk solder ya, untuk subwoofer. Saya solder ya untuk jalur di subwoofer. Nah, seperti ini untuk jalur subwoofer. Selanjutnya ini akan saya coba untuk solder ya, untuk yang keluaran speaker kanan dan kiri. Yang pertama untuk R ini sudah tersambung atau sudah tersolder ya. Lalu selanjutnya untuk yang speaker L, jalur L ya. Nah, seperti ini sudah terakit semua ya, sudah terakit semua. Untuk tes selanjutnya akan saya coba gunakan adaptor DC 3 ampere ya. Akan saya coba untuk check sound ya. Nah, seperti ini ya. Untuk perakitan ini saya menggunakan versi 12 volt 3 ampere. Nah, untuk percobaan saya gunakan speaker dinding ya, atau speaker untuk speaker TV ya, TV LED ya. Nah, ini akan saya coba ya untuk check sound ya, hasil suara ya.
akan saya coba ya untuk cek menggunakan speaker 6 in ya. Nah, ini contoh untuk speaker 6 in ya. Nah, inilah untuk hasil menggunakan speaker 6 in. Itu tadi untuk hasil suara ya. Untuk hasil suara sangat super bass ya. Walaupun hanya kecil seperti ini, untuk ampli ini sudah bisa menggetarkan speaker ya. Tadi ada speaker 2 ya, di atas dan di bawah, untuk down speaker sampai bergetar. Padahal hanya seperti ini saja ya, speaker L dan R untuk hasil suara sudah super bass ya. Apalagi nanti jika ada subwoofer aktif, untuk jalur ini bisa kalian gunakan. Nah, inilah untuk hasil suara ya. Walaupun kecil, untuk suara bassnya juga super mantap dan super ngebass ya. Demikian untuk kupasan, semoga bermanfaat ya. Akhir kata, salam rambut jegrak.